Anggap saja saya datang di
anak yang tidak bisa melahirkan keturunan. Aku tidak mau lagi melihat kamu ada di rumah ini. Sekarang kau pergi. Tapi ayah. Jangan panggil aku ayah lagi. Kau bukan anakku. Ibu. Thank you.
Suasana senja di
aku beruntung bisa memiliki kesempatan berdua bersamamu. Saya sangat menghargai perkataan Tuhan. Anda sangat murah hati dalam berkata-kata. Tapi saya yakin di tempat asal Tuhan banyak wanita lebih cantik daripada saya. Wah, rupanya kau pandai dalam berkata-kata ya. Aku suka wanita pandai. Tapi kau agak berbeda dengan wanita lainnya di sini ya. Kau itu terlihat lebih anggun dan tidak terlalu manja. Apa? Hal itu tidak menyenangkan? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku suka yang seperti ini. Lebih tenang dan lebih santai. Syukurlah kalau begitu. Apa? Ada hal lain yang bisa saya lakukan, Tuan? Kalau begitu, mari kita masuk. Aku sudah tidak sabar ingin melupakan hidup. Apa? Tuhan keberatan dengan hal itu? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kau tidak perlu melakukan apa-apa hari ini. Itu permintaan. Ayolah, ayolah.
Ia, ia takkan pernah berbohong kepadaku. Dan kata-kata yang dia ucapkan itu begitu manis untuk didengar. Walau begitu, Akito, kau harus tetap ingat dalam pekerjaannya. Layani pelanggan dengan baik dan kepentingan mereka setara dengan kepentingan Tuan Hide. Jangan menolak pelanggan dan jangan meremehkan pelanggan. Kau sebagai peringatan buatku. Iya, aku akan mengingatnya. Thank you.
gitu.